3 rekrutan termahal musim panas 2023 yang belum mencetak gol. Pada musim panas 2023, hampir setiap klub belanja pemain demi meningkatkan kekuatan skuadnya. Tidak sedikit pemain yang pindah ke klub dengan harga transfer yang cukup mahal. Jude Bellingham menjadi salah satu pemain transfer termahal pada musim panas 2023 kemarin. Gelandang asal Inggris itu ditebus Real Madrid dari Borussia Dortmund seharga 103 juta. Setelah ditebus dengan harga mahal, Bellingham langsung memberikan dampak luar biasa untuk klub barunya. Dia sudah mengemas 13 gol dari 13 pertandingan bersama Real Madrid. Sayangnya, tidak semua rekrutan mahal pada musim panas 2023 kemarin bisa langsung bersinar. Beberapa pemain terlihat masih belum berhasil mencetak gol bersama klub barunya, terutama bagi pemain yang berposisi sebagai gelandang serang atau penyerang. Mereka bisa dibilang kalah produktif jika dibandingkan dengan Harry Maguire. Bek yang kerap menjadi bahan olok-olok itu sudah menyumbang 1 gol untuk Manchester United musim ini. Berikut ini ada 3 rekrutan mahal yang belum mencetak gol 1 biji pun. 3. Ousmane Dembele. Ousmane Dembele meninggalkan Barcelona pada musim panas. Dia mudik ke Prancis dengan menerima pinangan PSG. Dembele pindah ke PSG dengan biaya transfer 50 juta euro. Mantan pemain Borussia Dortmund tersebut didatangkan untuk mempertajam lini depan Les Parisiens, asuhan Luis Enrique. Sampai sejauh ini, Dembele sudah memainkan 12 pertandingan di semua kompetisi bersama PSG. Namun, Dembele baru bisa menyumbang 2 assist buat tim barunya. 2. Christopher Nkunku. Christopher Nkunku tampil cukup tajam bersama RB Leipzig pada musim lalu. Chelsea kemudian memboyongnya ke Stamford Bridge seharga 60 juta euro. Nkunku diprediksi bakal bisa bersinar bersama Chelsea. Namun, penyerang asal Prancis tersebut justru belum pernah tampil untuk The Blues karena cedera. Nkunku mendapat cedera lutut pada laga pramusim melawan Borussia Dortmund dan harus naik meja operasi. Dia diperkirakan baru bisa merumput pada bulan Desember mendatang. 1. Mason Mount. Manchester United membuat kejutan pada bursa transfer musim panas 2023 kemarin. Setan Merah mendatangkan Mason Mount dari Chelsea seharga 64,2 juta euro. Mount diharapkan bisa membuat lini serang Manchester United tambah menakutkan. Namun, gelandang asal Inggris tersebut justru terlihat kesulitan menunjukkan performa terbaiknya bersama klub barunya. Mason Mount belum mencetak gol dari 8 pertandingan untuk klub barunya. Pemain berusia 24 tahun tersebut juga belum berhasil membuat assist di Premier League.